Halo sob, selamat datang di channel Alfian di Jaya Wijaya. Kali ini saya akan membuat rekomendasi ya, bukan rekomendasi lagi tapi membahas tentang seputar YouTube ya. Kali ini saya akan memberi tips supaya channel kalian itu mudah dicari oleh YouTuber lain atau YouTube-YouTube lain atau penonton lain ya. Caranya itu sangat mudah sekali, jadi harus kalian tonton ya sampai habis ya. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu kenapa channel kalian itu tidak subscribe-nya sedikit ya. Mungkin karena itu channel itu sulit dicari channelnya. Karena kenapa ya? Karena itu masalahnya. Dia tidak membuat kata kunci pencarian channel. Jadi kalau tidak kata kunci pencarian channel itu, channelnya itu sulit dicari. Ya karena itulah saya dulu juga pernah seperti itu. Subscriber saya juga sedikit ya. Jadi saya browsing-browsing dan akhirnya saya ketemu bagaimana untuk cara untuk buat channel itu gampang dicari ya. Ada orang meskipun kata-katanya sangat mudah dicari, seumpamanya ada Bang Sair gitu ya, tapi sulit dicari namanya Bang Sair itu, tiba-tiba kok tidak ada gitu ya. Orang mungkin di HP kamu ada tapi di HP yang lain itu tidak ada kadang. Karena itu saya akan merekomendasikan bahwa ini trik supaya channel kamu tuh bisa dilihat oleh banyak orang. Dan jangan lupa subscribe video saya, like dan juga like ya, like di bawah, subscribe dan juga like dan juga share ke teman-teman terdekat Anda ya. Oke, jadi saya contohkan saja ya, kenapa aplikasi, maksudnya bukan aplikasi ini ya, tapi langsung ke browser dari YouTube itu ya. Elah, cuma gitu aja, cuma kalau channel-channel segala lu yang bener aja lu, kalau cuma channel gitu mah semua orang tinggal nyari aja. Masa sih channel-channel gitu ya? Yaelah, bener-bener deh, keterlaluan. Cuma channel-channel gitu mah gampang mah, cuma tinggal cari aja di YouTube. Kalau ada, masa sih bisa ada? Jadi, jangan percaya mah, jangan percaya dia. Jadi, gitu ya, ya. Keterlaluan itu, bener-bener dia. Gak bener-bener sekali videonya. Repot-repot, kursi video seperti itu. Apa sih pentingnya cuma ada channel-channel gitu? Wah, kita ini cuma nonton aja ya. Kalau cuma nonton, ya nonton aja. Yang punya YouTube pasti udah tahu. Gitu aja, diberi-berikan segala. Cek elah. Bener-bener. Oke. Jangan dengarkan itu Bang Komen itu ya. Bang Komen memang gitulah. Biasa namanya juga Bang Komen ya. Langsung saja yuk kita lihat bagaimana triknya supaya YouTube kalian gampang dicari, oke? Kita mau langsung saja tanpa basa-basi. Yuk. Oke, langsung saja ya. Kalian jika ingin tahu caranya, pertama-tama saya akan contohkan dulu ya. Di sini saya lihat aktivitas lah ini, ada bacaannya channelnya itu minta subscribe balik kepada saya. Namun apa yang terjadi, sudah saya subscribe dan saya tidak sengaja tuh lupa namanya ya. Jika kalian lupa namanya, dan bisa kalian tidak bisa dicari channelnya itu di YouTube-nya, itu di YouTube tidak bisa dicari channelnya itu. Entah kenapa saya juga bingung kemarin-kemarin ya. Lalu saya cari solusinya dan saya menemukannya ya. Kita contohkan dulu ya. Coba kita contohkan channelnya ini ya. Kita lihat ya, apakah masih bisa dilihat atau belum ya. Kita lihat. Nah, situ tidak ada ya. Tidak ada channelnya seperti itu ya. Sudah saya berkali-kali beranu ya, tapi tidak ada ya. Ini padahal tulisannya sudah benar ya, tapi tidak ada di sini bacanya channelnya seperti tadi ya. Channelnya itu tidak terbaca ya, atau tidak terlacak itu ya, tidak bisa dicari ya. Bagaimana caranya untuk bisa channelnya itu bisa dicari? Sangatlah mudah. Pertama-tama kalian download dulu UC browser ya, sini kalian pakai UC browser ya. Setelah itu kalian klik UC browser. Langsung saja ya, izinkan, tunggu UC browsernya masih masuk UC browser dulu ya. Nama data, oke, izinkan. Nah di sini ya, kita lihat langsung saja buka YouTube. Bisa kalian lihat sini YouTube-nya itu tidak ada ya. Pertama kalian login dulu ya, di sini ya, channel YouTube kalian login ya, login dulu.
channel YouTube kalian, login dan masukkan emailnya ya. Oke, saya skip dulu ya. Nah, setelah masuk di sini, saya sudah masuk ya. Langsung kalian pencet ini kotak 3 sini. Kalian pencet ya. Pencet saja kotak 3 ini. Kotak 3 ini kalian pencet titik 3 maksudnya ya, pencet ya. Kalian ubah ke desktop nih. Ubah ke desktop. Pencet titik 3 itu, ubah ke desktop, tunggu sampai selesai anu ya, keluar ya. Nah, setelah kalian sudah masuk ke desktop ya, kalian lihat sini di pojok ini, pojok kanan atas tuh ada channel ya, channel kita ya, bisa pojok kanan atas nih. Nah, ini jika diperbesar ya, saya perbesar ya. Nah, ini lalu kalian pencet saja channelnya ya, kalian pencet channel, lalu langsung kalian buka ini kreator ini. Nah, ini kreator studio nih, buka kreator studio, ingat ya, kreator studio buka, tunggu ya. Nah, setelah itu kalian buka channel ya, ingat kalian buka channel ini, kalian buka channel ini. Maaf, kalian buka channel ya, channel ini dan buka. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, setelah kalian buka channel, langsung kalian pilih lanjutan ya. Lanjutan, dan pilih lanjutan agar channel kalian itu bisa dicari ya. Nah, jika sudah keluar lah, di sini letak kalian bisa kesalahan di channel kalian mungkin tidak bisa dicari ya. Pertama itu di sini, nah sini ini dia. Nah, ini kata kunci ini harus diisi ya, kata kunci dan negara ini harus diisi. Biasanya jika tidak bisa kosong ya, jika kosong itu berarti channel kalian tuh tidak terdeteksi ya. Ya, biasanya tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini nih kata kunci channel itu kosong biasanya. Jadi jika baru buat channel YouTube tuh biasanya kata kuncinya kosong. Karena itu harus diisi dulu baru channel YouTube kalian bisa dicari ya. Kalian isi dulu ya. Kalian isi. Nah, setelah kalian isi, langsung kalian scroll ke bawah ya. Jika sudah diisi seperti ini, saya diisi dengan nama sesuai channel saya ya. Jika sudah diisi, scroll ke bawah dan langsung disimpan ya. Jika sebelumnya mungkin tidak bisa dilihat di YouTube kalian lain. Oke, semuanya itu saran dari saya ya, semoga bermanfaat ya, saran dari saya agar channel YouTube kalian sudah dicari, mudah dicari ya. Oke, sekian dulu dari video saya, sudah lihat video saya akan mengakhirinya ya. Tapi sebelum saya mengakhirinya, jangan lupa subscribe ya, karena kenapa, minggu depan saya akan membahas cara bagaimana untuk mendapatkan aplikasi dan game secara gratis ya di Play Store ya. Caranya sangat mudah sekali ya. Jika kalian ingin tahu caranya, mau video ini akan saya buat ya. Minggu depan saya buat ya bagaimana caranya. Untuk biar kalian tahu, jangan lupa subscribe ya di video saya ya, agar kalian tahu video saya berikutnya ya. Dan minggu depan saya akan membahas tentang video itu ya. Jadi silahkan subscribe biar kalian tahu. Dan jika mungkin sudah ada mungkin di channel saya ya, silahkan cari di channel saya, mungkin video itu sudah ada ya. Karena mungkin sebelum kalian sudah lihat video ini, mungkin saya sudah menguploadnya ya. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya, dan juga cari di video itu di channel saya. Oke? Dan juga sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.